Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono optimis dukung infrastruktur pada 5 kawasan strategis pariwisata nasional akan selesai pada tahun depan. Lembaga penanggung jawab sektor infrastruktur itu tengah mengebut pembangunan 5 KSPN dimaksud. Hingga saat ini, serapan anggarannya telah mencapai 2,64 triliun rupiah dari total anggaran 3,81 triliun rupiah atau sebesar 69,36% untuk 5 KSPN super prioritas. Adapun kelima KSPN itu yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang, Manado sampai Bitung.